Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wa la quwata illa billah. Na'udzu ta'ala wa ta'lim an-nafal intifa' wal muzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alimikum fi daran amin fi kitab yatibyan fi adab hamalatil Qur'an ila gaulihi wa min dhalika an-nazaru ila mayulhi wa yubadidu dhihin wa akbahu min hadha kullihi an-nazaru ila man la yajuzu an-nazaru ilayh kal-amrad wa ghairihi فإن النظر إلى الأمراض الحسن من غير حاجة حرام سواء كان بشهوة أو بغيرها سواء أمن من أمن الفتنة أو لم يأمنها هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء وقد نص على تحريمه الإمام الشافعي ومن لا يحصى من العلماء ودليله قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الآية ولأنه في معنى المرأة بربما كان بعضهم أو كثير منهم أحسن من كثير من النساء ويتمكن من أسباب الربا فيه ويتسهل من ترك الشر في حقه ما لا يتسهل في حق المرأة فكان تحريمه أولى وأقاويل السلف في التنفير منهم أكثر من أن تحصر وقد سموهم الأنتان لكونهم مستكثرين شرعا Di antara yang diremehkan oleh seseorang di saat membaca Al-Quran yaitu melihat ke sesuatu yang dapat melalaikan dan menghilangkan konsentrasi, fokusnya. Ini memandang apapun yang dapat menghancurkan fokus dan konsentrasinya, sehingga melalaikan dari apa yang ia baca. Walaupun ia melihat yang ia baca atau mendengar, akan tetapi pikirannya sudah rusak, pikirannya sudah kacau karena sebab melihat sesuatu tersebut. Lah, lebih buruknya lagi kalau yang dilihat itu adalah sesuatu yang diharamkan untuk dilihat. Jadi ada dua di sini, melihat yang bukan haram, melihat yang haram. Kalau yang bukan haram saja, akan tetapi itu dapat menghancurkan fokus dan konsentrasinya, harus dijauhi di saat membaca Al-Quran, lebih-lebih, dan itu sangat buruk kalau yang dilihat itu haram. Di hadapannya Al-Quran, kalamnya Allah yang menjadi petunjuk kehidupan, sukses dunia dan akhirat bagi umat manusia, khususnya umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, hudan lil muttaqin, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa atau orang yang ingin bertakwa, maka Al-Quran adalah petunjuk.
yang menuntun dia agar dapat bertakwa. Kalau sesuatu yang melalaikan itu harus dihindarkan, walaupun bukan haram, apalagi yang haram. Ini sama dengan apa? Di beberapa pertemuan yang sebelumnya, ia membaca Al-Quran, tapi Al-Quran melaknat dia. Kenapa? Ya, di dalam Al-Quran yang ayat yang ia baca laknat bagi pembohong misalnya. Dia termasuk pembohong. Laknat bagi orang-orang yang zalim. Dia termasuk orang-orang yang zalim. Ya berarti apa? Melaknat dirinya sendiri. Ala laknatullahi ala zalimin. Dia termasuk orang-orang zalim. Berarti sama dengan melaknat dirinya sendiri. Al-Quran mengatakan hindarkan pandangan dari yang haram. Ini dia membaca ayatnya. Akan tetapi dia memandang yang haram. Ini kan seperti pelecehan langsung. Pelecehan langsung. Nah, terkadang pelecehan itu bukan dari orang lain, dari diri kita, dan itu terbanyak. Tapi kita enggak ada yang marah. Tapi ketika orang lain yang bukan beragama dengan sama dengan kita melakukan pelecehan, kita marah. Marah besar kita ini. Sedangkan kita melakukan pelecehan terus-menerus. Dan sering. Sering pelecehan kita lakukan terhadap Al-Qur'an. Allah memerintahkan apa? Fastami'u lahu wa ansitu. Allah memerintahkan. Siapa Allah? Tuhannya yang ia beriman kepadanya. Ayat Al-Qur'an dibaca, Allah memerintahkan fastami'u lahu wa ansitu. Tapi dia diam. Dia mendengarkan? Tidak. Ini ayat Al-Qur'an dibaca. Ayat Al-Qur'an dibaca saat itu juga dia melawannya. Dia menentangnya. Dia mengacuhkannya. Acuh dengan perintah tersebut. Apa bukan pelecehan itu? Kalau ada orang diperintah, sekarang iya, nanti melanggar, sih lumayan. Tapi kalau dia diperintah sekarang, di saat itu juga dia melanggar. Yang merintah merasa apa? Merasa apa? Dibudui. Yang memerintah tadi merasa diremehkan, direndahkan. Dia pasti akan marah. Allah memerintahkan idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Omong-omongan. Ketawa. Rame dan yang lain sebagainya. Loh, sama dengan memandangi haram. Lebih buruk lagi, Allah mengatakan dalam ayat Al-Qur'an ayat yang dibaca tapi dia di saat itu juga memandang yang haram, yang melalaikan aja harus kita hindari. Agar tidak memecahkan konsentrasi dan fokus kita, apalagi yang haram. Lah seperti apa yang haram? Dicontohkan di sini kal amrod. Amrod itu laki-laki. Yang membaca laki-laki. Memandang laki-laki yang amrod. Laki-laki amrod itu laki-laki yang balek, ya. Tidak memiliki kumis dan jenggot, imut. Nah, itu kan imut itu. Nah, ini imut. Nah, imut. Jadi laki-laki, balek, tidak memiliki kumis dan jenggot, imut orangnya. Nah, lah itu amrod. Nah, itu namanya amrod. Makanya sana duwe iki cukul no. Nah. Lah kalau untuk kita mungkin bukan amrod, tapi untuk sebagian orang lain ya mungkin jadi amrod. Lah amrod ini dan semisal amrod, ya semisal amrod berarti apa? Anak perempuan. Anak perempuan walaupun kecil. Bahkan walaupun anaknya sendiri dengan
perbedaan yang ada. Karena memandang amrod itu tanpa hajah haram. Jadi memandang amrod tanpa hajah, tanpa ada keperluan, haram. Baik dengan syahwat ataupun tidak, aman dari fitnah ataupun tidak, ini menurut pendapat yang sahih al-mukhtar, ya sahih al-mukhtar. Bahkan Imam Syafi'i menaskan ya, dengan keharamannya, dan juga banyak daripada ulama yang mengharamkan memandang amrod, baik itu dengan syahwat ataupun tidak, aman dari fitnah ataupun tidak. Terkadang itu ada hukum haram kalau enggak aman dari fitnah, atau haram kalau dengan syahwat, itu kebanyakan seperti itu. Tapi ini enggak urusan mau syahwat mau enggak syahwat, mau aman fitnah ataupun enggak aman, haram ya, haram. Seperti suara perempuan, suara perempuan itu ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan enggak haram. Yang mengatakan haram itu pun ada dua, yang mengatakan haram jelas, yang mengatakan enggak haram itu pun ada apa namanya, seperti syarat apa, kalau aman fitnah. Tidak haram kalau aman fitnah. Berarti kalau enggak aman, haram. Jadi enggak haramnya itu pun masih ada get, kalau aman fitnah. Berarti kalau enggak aman, haram. Nah, ini enggak ada ini, mau syahwat, mau enggak syahwat, aman ataupun enggak aman, haram. Sehingga diharamkan ya, melihat apapun yang diharamkan dilihat itu haram juga dipegang. Jadi apapun yang haram dilihat itu haram dipegang. Sebagian atau kebanyakan lebih bagus, bahkan bisa dikatakan lebih cantik dari perempuan. Lebih bagus atau lebih cantik dari perempuan di dalam menarik, di dalam memikat hati. Bahkan apa, untuk menghindar itu sulit, untuk menghindar lebih sulit dari perempuan, dan melakukan keburukan kepada amrod lebih mudah daripada kepada perempuan. Karena orang beranggapan sama jenis. Orang mungkin gak menduga ini, gak menduga itu. Apalagi dalam sikap luar seperti tidak ada apapun. Kan itu. Kalau sama perempuan kan beda. Sama perempuan kan kelihatan. Oh, itu tuh apa-apa nih, lapo, anak gono, ketahuan udah. Nah, orang menduga-duga. Tapi kalau sesama laki-lakinya, apalagi sikapnya mereka di luar itu normal, tidak nampak ya, itu untuk terjadi keburukan lebih mudah daripada perempuan. Nah, karena itu diharamkannya lebih utama, diharamkan amrod melihat, memegang ya, itu lebih utama daripada perempuan. Dan perkataan salaf yang mereka lari ya, sangat di para salaf itu kalau sudah ada amrod itu di majelisnya berdiri tinggalkan amrod itu Amrod.
sehingga mereka menamakan para amrod itu karena kalau dia dinamakan kiai mestinya dia ada perbedaan haramnya, walaupun tapi kalau ada perbedaan yang mengatakan haramnya itu harus dihindari. Seperti contoh apa? Mencukur jenggot. Dia berikutnya jenggot dan tahu jenggot itu sunahnya Rasulullah, disenangi oleh Rasulullah, dicukur itu sebuah kesalahan sudah, walaupun bukan hukumnya sunnah wis. Tapi kalau itu disenangi Rasulullah mestinya harus disenangi juga walaupun bukan sunnah. Misalnya ini misal dia cukur berarti gak sesuai dia dengan titelnya. Yang kedua, ada yang mengatakan mencukur jenggot itu haram. Dia mencukur, ini salah. Punya pondok? Punya. Punya, bukan enggak punya, punya. Bisa jadi pikir-pikir di sana. Semoga anak ngono lho. Dan tidak memandang kepadanya selalu tanpa darurah. Jadi walaupun dia berakad jual beli atau semisalnya, itu memandangnya itu pun hanya darurah. Namanya darurah, mengajar. Enggak perlu terus dideloin ini. Apalagi ada dua muridnya misalnya, atau ada tiga misalnya. Enggak perlu yang itu dilihat terus. Hanya sewaktu-waktu. Nah, sewaktu-waktu didelok. Wala yudhimanna min ghairi darurah. Wa kadzal mu'allim innama yubahu lahu nadhar alladhi yuhtaj ilai wa yahrum alai kullihim fi kulli ahwal an nadhar bi syahwa. Nah, haram atas mereka semuanya di setiap keadaan apapun memandang dengan syahwat. Jadi kalau memandangnya dengan syahwat kapanpun sudah, kapanpun, mau di saat jual beli, mau saat mengajar, saat apa mengambil atau menerima, atau saat apa memeriksa dirinya ke dokter dan sebagainya, kalau dengan syahwat haram. Haram. Wala yaktas hadza bil amrad, tidak khusus melihat dengan syahwat ini untuk amrad saja, tapi untuk semuanya. Melihat anaknya sendiri dengan syahwat haram. Melihat kambing dengan syahwat haram. Ya. Dan yang lainnya. Jadi semua apapun jika dia melihatnya dengan syahwat, tidak hanya khusus amrad, apapun haram. Bal yahrum ala kullin mukallaf an nadhar bi syahwa ila kulli ahad rajulan kana aw imra'atan mahraman kanat al mar'a aw ghairuha. Ya, dia haramkan atas setiap laki-laki yang balig dan berakal melihat dengan syahwat kepada setiap orang, laki ataupun perempuan, mahram ataupun tidak. Ya, mahram itu perempuan ataupun tidak, kecuali istri dan budak. Ya. Nah, kecuali istri dan budak yang ia berhak istimta' dengannya. Budak yang ia berhak istimta' dengan dia. Nah, seperti budak yang bukan istrinya orang lain. Nah, kalau budak itu milik istrinya orang, maka kita tidak boleh melihat dengan syahwat. Kenapa? Tidak ada hak bagi kita. Kita tidak memiliki istimta' dengan dia. Tapi kalau budak itu bukan miliknya orang lain, kita punya hak istimta'. Maka walaupun dengan syahwat tidak ada masalah. Hatta gala ashabuna yahrumun nadhar bisyahwa ila maharimihi kabintihi wa ummihi wallahu a'lam. Sebagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i mengharamkan melihat dengan syahwat kepada yang mahram dengannya, seperti anak perempuannya ataupun ibunya. Ya, melihat anak perempuan atau ibunya dengan syahwat haram. Wa 'alal hadirin majlis al-qira'ah idza ra'au syai'an min hadhil munkarat al-madhkura wa ghairi an yanhau anhu ala hasabil imkan bil yadi liman gadar wa bil lisan liman ajiza anil yad wa gadir ala lisan wa illa falyunkir bi qalbi wallahu alam. Lah, ketika kita hadir di masjid, di musala, ya, di saat dibacakan Al-Qur'an, melihat sesuatu daripada hal-hal tersebut yang telah disebutkan, ngobrol,
ya, omong-omongan, tertawa dan yang lain sebagainya. Kalau kita melihat itu di majelis dibacakan Al-Qur'an dimanapun itu, nah, maka wajib bagi kita untuk menghalanginya, mencegahnya sesuai kemampuan kita. Kalau dengan kekuasaan, dengan tangan, kalau kita mampu ya lakukan, kalau nggak bisa dengan tangan, kalau enggak ya ingkarilah dengan hatinya, jangan diem toh. Ada yang ngomong-ngomongan cuma didelok toh, anda ingatkan Al-Qur'an tidak dibaca, ingatkan, ya, jangan kita biarkan yang ngobrol di depan, kalau kau nusir boleh. Makanya itu di antara lebih baiknya kalau membaca Al-Qur'an khataman tidak memakai corong itu seperti itu. Nah, karena dibacakan Al-Qur'an. Nah, itu live langsung. Beda kalau rekaman. Beda kalau rekaman, ada perbedaan pendapat antara ulama. Kalau live, lah ini bahaya. Makanya apa fungsinya corong untuk khataman? Apa fungsinya? Enggak ada. Enggak ada fungsinya. Oh, kon ngomong no ta, iku lho khataman rene yo ngono. Lah enggak usah undangan. Undangan kasih undangan. Ya, kasih ana berkatan teko wong-wong. Ha, mek undangan ngene. Enggak kira Jumatan ae kadang Jumatan kadang enggak. Enggak perlu apa fungsinya, enggak ada. Cukup salon bawah. Kalau perlu bila perlu, bukan salon bawah tapi salon lebih khusus lagi. Masih Jamek Pasuruan itu kalau setiap hari Jumat asar itu ada hataman, ada deres lah, deres orang-orang yang hafal Quran pakai salon kecil, sekitar mereka aja yang dengar, sekitar mereka atau ya jarak berapa lah. Nah, kalau kita lewat selatan itu arah gang yang kuburan itu biasanya terdengar tapi tidak banter, terdengar ya dengar tapi nggak banter. Masjid ya misalnya yang utara mungkin nggak dengar, padahal di masjid yang utara nggak mungkin dengar. Ya tahu kalau ada yang membaca Quran pakai sound tahu, tapi yang utara nggak dengar. Nah itu yang semestinya taruh di luar salonnya, hataman loh. Nah, ini orang ngomong nih kalau menengkap begini, misalnya orang dodolan rujak menengkap. Isyarat ahli tukur lo ambek iki pedes apa ndak. Ati ngomong lo mbok pira iki Al-Qur'an. Bukan gitu, makanya cukup salon dalam yang sekiranya hanya orang yang di situ yang dengar. Lain di situ lo sing maca lanang-lanang sing ono pawon. Wah, iki ditambah iki enak iki wene. Lah padha ae. Oh, taman fokus kabeh ilang kabeh wis TV omong-omongan ngono. Kalau ndak ya njero kamar ae wis atamane. Nah, maca njero kamar sekiranya sing njopo ndak krungu wae bebas sing njopo wis. Masak omong-omongan bebas. Ini ndak di ruangan tengah baca sing pawon krungu ambil omong-omongan sama. Apa bedanya? Lahin ngertikan agar mereka diam di saat dibacakan Al-Qur'an. Nah, kalau kita-kita ini ada yang menjadi MC di walima, ya, ingatkan, ya, dimohon untuk diam sejenak di saat dibacakan Al-Qur'an. Ingatkan, jangan kita dibiasakan dibacakan Al-Qur'an oleh Ustaz Fulan, wis tak ngereken. Nah, itu termasuk apa? Untuk memerintahkan orang-orang diam. Lah di saat sudah diperintahkan ada yang ngomong, ingatkan. Ampunten. Nah, seperti itu. Nah, ini anjuran dan kewajiban bagi yang mengetahui atau yang melihat. Wallahu a'lam. Amin.